Pengamat politik Pangi Syarwi Caniago menilai pernyataan Amin Rais sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi sangat merusak tatanan demokrasi dan negara hukum. Amin Rais mengajak masyarakat untuk melakukan people power menghadapi dugaan kecurangan pemilu. Ini jelas melenceng dari konstitusi Indonesia. Dalam konstitusi atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia, apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasil pemilu, maka langkah yang tepat adalah menggugat Mahkamah Konstitusi.